Wih, banyak di dalamnya. Di dalamnya. Coba pakai senter dulu. Lihat gak? Ya, nih. Di dalam sana. Ini ular anakan berdaging ya. Ya. Jangan dipegang. Ini berbahaya teman-teman ularnya. Nah ini teman-teman ularnya sangat mantap teman-teman. Ini ular ini ya teman-teman. Awakmu mlaku brono mlaku terus. Kuwi. Padha wae balapan kurulone ulone wis nyebrang. Kumpetan paling ndelok warnane ireng. Iya. Tapi dhewe makan santet lho. Leren rono kae lho, Nang. Ono wis bak bandara, Bu. Niki arahe mung ndindas e. Arahe mung ndindas arep marang mari sawitan iki lho. Sawitan kae. Warnane ireng lho, ireng tapi bulune warnane kuning. Anu paling anak anu kulo iki jadi. Iya paling. Bulune kuning soalnya awak ireng warnane. Paling kalau tangga iki ngri iki kene iki ngene kae lho kono. Kang bisa entar ke senter iki kono. Kita akan cari ular lagi teman-teman ya. Gimana sekitaran biasanya sekitar sini. Nah teman-teman, kata Panji KW di sekitar sini ada ularnya teman-teman. Biasanya ular seperti apa? Ular kobra. Kobra. Kalau bau-baunya di sekitar sini lah. Ada teman-teman tuh. Tuh di sana. Itu kamera. Coba di zoom. Lihat. Ya kan coba. Kelihatan kali ya, kelihatan kelihatan. Malah di sini. Apa tekan ya? Itu sejenis kobra ya? Iya. Masih anak kan? Mana kamera? Kemana larinya? Ke sini. Ke sini larinya, ke sini. Udah jalan ya? Belum, belum enggak jalan dia. Ini ular anakan berdaging ya? Ya. Jangan dipegang. Ini berbahaya teman-teman ularnya. Nah, ini teman-teman ularnya sangat mantap teman-teman. Ini ular ini ya, teman-teman. Ular ini sangat berbahaya teman-teman. Berdiri enggak biasanya? Berdiri kalau ini kepalanya sudah saya tekan teman-teman. Coba saya lepas ya. Coba kamera difokusin di situ, saya lepas dia berdiri enggak? Oke. Langsung lari dia. Oke lah teman-teman ya, kita telah menemukan bersama Panji KW ternyata ada ular, tapi ular anakan berdaging ataupun kobra apa? King cobra ya. Sejenis king cobra tapi itu anakan teman-teman. Kita tekan kepalanya, sebenarnya kalau ditangkap bisa teman-teman, tapi berbahaya. Sangat berbahaya kata Panji KW. Kalau kayak ular Sabah itu masih mending ya. Ini ular ini sangat berbahaya karena dia di dalam sini teman-teman. Teman-teman, larinya mantap, mungkin di sana kayak lubangnya. Kita akan cari lagi anakannya. Ini lubang-lubang bekas kayu seperti ini juga berbahaya. Kalau seperti ini biasanya juga ada ya? Bisa. Bisa masuk lewat. Ini kan lubang. Mantap sekali sih lubangnya di dalam. Coba kamera deketin situ. Nah. Ini lubangnya cukup mantap teman-teman. Cuman karena tidak bawa senter ya. Nih, ini kayunya panjang ya. Nih, ini juga ada bekas orang makan. Ini lubangnya besar nih kayunya.
Wah, ada sisiknya, Yai. Ada sisik ular ya. Benar ya, ada sisik ular, coba saya lihat. Oh, ini di dalam ini ada sisik ularnya. Cara mengambilnya bagaimana ya nanti? Karena takutnya ada masih ada ularnya, karena ini ular sangat berbahaya. Tapi sepertinya kayak sisik ular. Tapi kita akan coba lihat. Karena ini lubangnya sempit, siapa tahu juga ada induknya. Nah ini, alah, jatuh. Jatuh mana nih? Aduh. Jatuh lagi. Ini nih ya. Mana jatuh lagi? Ampun, jatuh langsung hilang. Terbawa arus air. Hah? Terbawa arus air. Udah susah ngambil, jatuh lagi. Mau cari lagi. Buka juga. Hilang lah. Oh, ini ada yang besar. Ada. Ah, plastik, kantong plastik nih. Kantong plastik apa ular? Ular ya, Cek? Kayaknya sih ular. Coba ambil lagi. Waduh. Anjay, jatuh terus. Plastik. Jatuh, Cek. Kalau ketemu mau ceplas nih, mau kulit ulos itu malah ceplos. Nah, kita teman-teman, kita ada pergi ke pondok ini, kita diberi makanan teman-teman, karena tadi kita habis mencari ular di sekeliling sini teman-teman ya, karena kita nyari sile teman-teman. Nah, ada berburu juga. Tuh orang yang baru keluar di pondok. Nah, kamu ini tempat ini teman-teman. Nah, ini orang hutan teman-teman. Makan-makan dulu. Ini algojo teman-teman, algojo. Karena sudah kita deteksi, kita makan dulu, nanti kita akan cari lagi teman-teman keberadaan ular di sekitar sini. Aku lu kopi bentengan. Nah iya, lu gak kopi bentengan. Enggak, ini kalau mau ngopi-ngopi teman-teman. Silet pitik teman-teman. Nyelapok dulu teman-teman. Terpedo satu. Haus, kita rampok minuman juga nih. Kita akan kasih rokok, katanya tidak punya rokok. Rokoknya aja rokok-rokok. Rokok apa nih? Rokoknya kok link ball ini gimana nih teman-teman? Kan link YouTube-nya ada link-nya. Ini makanan paling enak teman-teman. Karena YouTube juga ada link, jadi rokoknya aja juga link. Nah, ini namanya pentol. Ini keberadaannya unik sini teman-teman. Gimana, mantap ya sini? Keras sekali. Kopi deh. Ngopi lah. Iya ya. Ngopi. Jadinya ngopi. Anjing enggak? Iya, ngopi dulu. Ngopi. Ngopi dulu teman-teman. Kita syuting dulu, pulang sini ngopi baru. Enggak ada kata jadi. Hah? Sudah lama kita jebak ketek. Jebak ketek. Kera tili ya. Habis keranya sudah. Sebelah kono lho eneng apa? Kecil tili sebelah kono. Kilo kontolet. Ketemu lopak lagi ya. Masih ini. Seperti ini biasanya ada ya. Ada lubangnya kamera. Coba di ada tembusannya. Enggak pasti. Ada ularnya itu? Enggak. Kayaknya di dalam. Ada itu ularnya itu. Kayaknya sih ular tuh. Coba saya pakai senter. Ini teman-teman. Karena tidak bawa senter. Takutnya ular apa ya? Oh, kosong. Tidak kena.
Kan ya kamera. Dalam. Dalam. Tembus ke sana. Ada nih, ini juga lubang nih. Ini tidak semak, tidak ada rumput-rumputnya, jadi di bawahnya susah. Di mana peradaannya? Itu mas, di situ mas, di dalam ini mas. Ini cangkangnya nih. Ini tidak. Ini kamera. Cukup banyak juga kamera sini. Ini telurnya nih. Kas cangkang. Wah, ada lubangnya tuh. Cobalah dekatin sini. Ini lubangnya, teman-teman. Wih, banyak di dalamnya. Di dalamnya. Coba. Kita kasih enter dulu. Lihat gak? Di dalam sana. Ini bekasnya sih. Telurnya sudah netas, teman-teman. Ini telur apa ini? Anu, Panji Gawe. Ular Saba. Oh. Ini telur ular Saba, teman-teman. Ini tapi sudah pecah ya. Cukup nih ya. Situ ada gak? Main teman-teman nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 teman-teman. Sudah berarti netas. Sudah netas. Berarti di sekitar sini teman-teman ada berarti ekor apa ya, ekor. Berarti di sini ular sabaknya sudah menetas 21 ekor teman-teman ya. Itu belum bersama mamanya, bersama bapaknya, sama kakeknya juga. Nah, sama ada. Kakeknya mungkin teman-teman. Berarti di sini banyak sekali ular saba karena hutannya sudah tidak ada ya biasanya. Dia jadi menempati masih ada. Ya, ambil. Kalau masih ada berarti lebih. Mantap teman-teman. Ini coy, ini coy, gue foto thumbnail gue. Ketok enggak mantap, Bro? Sip, Bro. Buangnya ketok kan? Sampai kalau gini. Nah.